guys, hari ini aku mau masak ikan mas bumbu kuning. Bahan-bahannya adalah cabai merah, bawang merah, kunyit, bawang putih, daun jeruk, daun salam, cabai rawit, serai, dan ikan yang udah saya cuci lalu saya berikan perasan jeruk. Nah, saya akan menggorengnya ya. Sudah kering, lalu kita angkat ya. Kita balik ikannya. Sudah matang, kita angkat deh. Oke, kita tumis bumbu. Tumis hingga matang dan harum. Minyaknya bisa dapat dipakai lagi ya, karena ini untuk makan keluarga saja. Lalu masukkan serai, salam, daun jeruk, aduk hingga rata. Kaldu ayam, penyedap rasa, garam, tunggu hingga matang dan wangi ya. Sudah matang, masukkan cabai. Masukkan ikan. Aduk. Berikan sedikit air ya. Tunggu hingga surut dan meresap. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan. Jangan lupa like and subscribe ya. Harum sekali. Tada, jadi deh, cantik kan warnanya. Selamat mencoba.